Jadi gini, gue ada sedikit cerita. Gue punya teman dan gue punya sahabat. Nah, kita bertiga ini temenan. Terus, teman gue punya pacar dan pacarnya punya saudara. Teman gue berinisiatif untuk mendekatkan saudara pacarnya kepada sahabat gue. Sahabat gue mau dong, mumpung udah lama juga sendiri. Seiring berjalannya waktu, sahabat gue dan saudaranya pacar teman gue ini makin deket. Kayaknya ntar lagi nikah deh. Maaf, jadian maksudnya. Sekarang lagi PDKT. Suatu hari, teman gue ngajak sahabat gue untuk nongkrong. Nah, dia nggak bisa karena sahabat gue udah ada acara dengan saudara pacarnya teman gue. Besoknya, teman gue mau ajak lagi. Ternyata, sahabatku juga nggak bisa. Satu sisi, gue menjadi sedikit sedih. Tapi menurut gue ini cerita yang unik, yang sangat jarang terjadi. Kapan lagi seorang teman ditinggal sama sahabatnya sendiri setelah dikenalkan dengan seseorang yang akan jadi kekasihnya? Gue pun berkata kepada teman gue, "Yah, abis dikenalin, ditinggal deh. Sabar ya, Om."